Cianjur. Ini ada anak-anak di sini saat ini kurang lebih ada 100 orang diikuti dengan para orang tuanya. Nah, kita kurang lebih tadi mengundang bapak ibu dan anak-anaknya, tapi ada ibu-ibunya aja ya, nggak masalah ya. Yang penting mereka berkenan dan bersedia hadir di acara kita pada sore hari ini. Untuk output acara ini seperti apa? Ya Mas, ini kan kita namanya juga trauma healing ya. Kita apa ya? Kita mengharapkan mereka itu dapat memulihkan kembali kondisi psikologisnya pasca gempa kemarin. Dengan trauma healing ini kita harapkan mereka kembali bisa beraktivitas seperti semula. Kemudian juga untuk anak-anak ini juga mereka kembali bermain seperti sedia kala, memiliki keriangan, kegembiraan yang seperti sebelumnya, seperti itu. Semoga dengan kegiatan dengan dari adik-adik psikologi Polda ini dan Mabes Polri bisa membantu kembali pemulihan psikologis mereka.